coba nembus tanah. Nah, coy, bisa kan, coy? Yo, selamat datang dan balik lagi bersama gue di sini ya. Jadi pada video kali ini gue mau ngasih tahu kalian kalau Minecraft versi 1.19 yang official atau yang original udah rilis ya, udah update. Nah, ini update yang ditunggu-tunggu karena update-annya yang cukup besar atau keren lah. Nah, oke, jadi pada video kali ini gue mau review atau ngebahas sedikit tentang update-annya, coy. Nah, kita mulai dari beranda ya. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya udah berbeda. Tampilannya adalah tampilan biome mangrove, coy. Oke, jadi kita langsung saja ke in game-nya ya. Kita klik play. Ini gue udah buat world-nya. Kita tinggal masuk aja. A few moments later. Oke, kita sudah masuk ke dalam apa in game-nya atau world-nya. Langsung saja yang pertama adalah kita cek yang ini yang udah gue coba tadi. Gue udah nyoba sedikit tadi ya. Nah, yang pertama di sini ada Warden, coy. Ini adalah mob yang kalian bisa lihat sendiri. Itu ya. Itu adalah tantangan baru kalian kalau kalian mau mining, coy. Harus hati-hati, coy. Nah, selanjutnya adalah ally, coy, atau pemenang dari votingan ya yang dilakukan di tahun 2021. Yang pemenang adalah ally. Jadi ini adalah ally. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu bentuknya. Gue belum tahu apa fungsinya sih, katanya ngambil item. Tapi gue belum tahu caranya atau cara jinakinnya, perlu dijinakin atau enggak, gue belum tahu ya. Oke, jadi itu adalah updatean yang pertama, ada mob baru nih, Warden dan Ally itu. Tuh kalian lihat jalannya, Oke, yang selanjutnya adalah kompas, recovery kompas. Ini adalah kompas yang berfungsi untuk menunjukkan tempat di mana kalian terakhir mati, coy. Jadi ibaratnya kalau nih gue karakter gue mati di sini, terus gue kembali ke respawn yang tadi di sana. Nah, kalian buat kompas ini aja, nanti kompas ini akan menunjukkan tempat terakhir di mana kalian mati, coy. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah updatean kapal, coy. Ini kapal sudah bisa mengangkut chest ya, lumayan untuk mengangkut barang. Nah, seperti ini, kalian bisa membuka chestnya dengan jongkok, terus buka. Ini karena gue menggunakan gamepad, jadi gue klik L1 lah. Terus kalau kalian nggak bisa, kalian bisa naik kapal dulu, terus langsung buka inventory. Nah, ini langsung kebuka ya. Nih, kalian bisa lihat. Oke, langsung saja selanjutnya adalah ada biome rawa mangrove ya yang baru. Cuman di sini gue udah nyari susah, coy. Jadi ya gue nggak bisa tunjukin lah ya. Oke, lanjutnya adalah updatean map baru yaitu katak ya yang udah pernah gue bahas di apa video sebelumnya tentang apa Minecraft 1.9 yang masih beta ya. Itu ada katak dan kecepong, coy. Terus ada blok frog like atau itu apa namanya, blok yang seperti lampu lah itu nyala. Terus ada tanduk kambing, coy. Ini, coy, kalau dulu kan tanduk kambing cuma satu. Nah, ini ada berapa ya, 2 4 5 6 7 8, ada 8 ya. Dan ini setiap tanduk itu mempunyai suara yang berbeda. Namun di video kali ini gue nggak bakalan nyoba karena percuma, nggak bakalan ke-record suaranya, suara in game-nya. Ini ada namanya God Horn, itu yang bawah ada nama Sheik, Phil, Admir, dan Carl. Kalau dulu cuman satu, yaitu suaranya kayak pas lagi apa, pas lagi nge-raid di villager ya, seperti itu suaranya. Oke, itu adalah tanduk kambing. Terus katanya kalau mau buat frog like, kataknya itu harus memakan
apa namanya, ini magma cube coy. Kita coba ya. Hah, atau gimana ya, kok nggak bisa coy? Atau yang kecil apa nih? Nah, kita coba kasih katak. Nah, itu beneran coy. Kalian bisa lihat kan? Tadi kataknya memakan apa? Magma cube yang kecil coy. Kita lihat lagi ya, itu tuh kalian lihat. Dan berubah menjadi Ocher Froglike-nya. Ini yang gue katakan tadi ya. Tuh, kalian bisa lihat kataknya makan lagi coy. Itu tadi adalah hal-hal yang sedikit gue bahas ya kali ini. Yang pertama ada Warden, terus Alay, terus apa ya, kompas, terus ada kapal itu bot yang ada chestnya, terus ada katak, ada froglike, terus ada tanduk kambing. Sebenarnya di sini ada apa, musik baru coy, apa itu namanya, apa, musik disk baru, mana ya? Lah percuma sih, gak bakalan kedengaran ya karena belum download itunya, apanya, apa resortnya di marketplace, jadi nggak bakalan bunyi. Oke, jadi satu lagi yaitu ini masih di mode apa, eksperimental ya, kalian bisa lihat sendiri kalau di Minecraft sekarang itu bisa game mode spectator coy, keren banget. Kalian bisa lihat di bentar, nah ini di atas, wih. Kalian bisa lihat ya, itu ini ya, kalian bisa lihat ini ada game mode spectator. Nah ini gue udah aktifin dan gue bakalan coba coy. Gue sebenarnya udah nyoba di 1.18 sudah bisa, cuman ada sedikit bug ya, yaitu nggak bisa ini apa namanya turun coy, cuman bisa maju mundur, ya itulah seperti itu. Nah oke, di sini kita coba ya. Nah ini sudah ganti ke game mode spectator. Nah kalau di versi yang 1.18 itu cuman gini coy, nggak bisa turun ini coy, mentok, nggak bisa turun gini, ya gini turun gini mentok coy, kalau ada tanah atau daunnya, cumannya bisa maju mundur sama naik. Nah sekarang udah diperbaiki mungkin ya, walaupun masih ada bug sedikit. Kita akan coba nembus tanah. Nah coy, bisa kan coy, game mode spectator ya yang kalian inginkan untuk mengawasi server atau apa ya. Kalian bisa lihat, ternyata di dalamnya seperti ini coy, keren. Kalian bisa dengan mudahnya mencari apa coy, mencari itu apa, tempat yang keren coy, yang itu loh, yang biome apa, yang ada apalah gue gak tahu, pokoknya itulah. Oke ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Itu adalah sedikit yang gue bahas tentang 1.19 ya, walaupun gak banyak ya, itulah, semoga kalian apa dapat informasinya. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, gue sediain link websitenya di kolom komentar yang gue pin, dan link download Minecraftnya coy. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video. Dadah, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan like share juga ke teman-teman kalian. Oke, yuk sampai jumpa di next video.